dari karoseri Tentrem. Ini ada Grand Captain Avanti H9 Volvo B11R 6x2 450 HP Euro 5 yang tentunya untuk seri sasis terbaru itu harus Euro 5 yang hadir di Indonesia. Ini ada yang aneh di dalam karoseri ini. Pertama ini modelnya nih. Mau kita review tapi memang harus ngantri untuk lihat unit pameran. Biasa itu. Harus ngantri. Ini pertama yang anehnya. Macam UHD tapi bukan UHD, SHD. Ini ruang drivernya nih. Nah, tangga. Ini deck SHD, ini deck UHD. Ada dua sleeper di sini. Sampingnya hati-hati jatuh. Di belakangnya seat dua-dua. Kita tambahin sleeper. Ini kayak buat UHD, tapi semi UHD gitu. Sebenarnya ini bukan UHD, SHD saja. Nggak sampai UHD. Khusus Volvo yang bisa diginikan. Karena supirnya bisa diturunkan. Jadi bodi yang terang silang. Ini dengan 3,9. Berapa? 3,9. 3,9. Kalau Scania? Scania 3,9. Ini dari Scania apakah boleh turun? Kalau boleh turun bisa. Kalau setirnya ya. Tapi kalau melihat dari double decker saya harusnya bisa. Kalau kata bapak saya, besi ini nggak pernah dibeli. Kenapa? Karena banyak dibayarin sama yang beli kemarin. Tetap dengan ini. Kalau SAD cuma dari sini doang kan? Nah, dari sini ke belakang tetap sama. Pasti untuk lipatnya lah maksudnya. Berapa sih semua? Ini bisa 32 ke 2. Ya, jadi standarnya 32 ekstra 2. Cuma ini jam bangku kita tambahin supaya kaki lebih enak. Oh, jadi mas legwes ya. Tambahin. Kalau kursinya yang depan kita lipat, kalau ini ada tambahan. Jadi dia bisa tidur lagi. Kakinya ini ada tambahan legwes lagi. Jadi semi sleeper lah ya. Semi sleeper. Nyamannya di situ. Kapan serah terima? Tadi. Oh, tadi sudah serah terima? Siang. Oh. Lu punya apa yang double deck? Bukan, yang SHD. Yang SHD? Yang double glass. Yang sebelahnya Bang Sani? Iya. Oh. Iya. Itu bagus 21 juga ya? Iya 21 kalau Bang Sani. Ikut teman-teman semua, para pengunjung semua yang kebanyakan sama ada hobi kreatif khas. Mungkin ada mandala sama yang buat yang artnya gitu ya. Boleh banget langsung aja pengunjung. Ini Tarfi selaku owner Sempatistar lagi naik di dalam unitnya Bagong dari karoseri Tentrem. Ini sekarang mau pindah ke unitnya di 8 nih kalau nggak salah tadi. Nampaknya untuk sasis ankle itu seat 21 katanya. Ini kita cek habis nih. Ini dilengkapi dengan fasilitas toilet tengah juga. Itu ada beberapa keuntungan loh, salah satunya ada My Unitas, dimana kalau misalnya unitasnya lagi begini, contoh si Bang Santo lagi pergi naik beberapa unitas yang warna hijau ya. Sasis Hino ya, sasis Hino, tengah juga Hino. Ini kita buat agak lebih kecil. Jadi ini lebih besar ya? Ya.
Nah ini bangku kami yang 21. Nah, ini double juga ya? Double juga. Ini jadi viral tadi. Nah, lu enggak apa-apa. Masih apa? Cool. Sekarang lu orang lu. Cool aja. Sekarang lu. Sekarang lu. Jadi turun di ini. Manugroho. Ya, langsung jalankan mau turun pool. Turun di pool. Jangan di terminal. Jangan di terminal lama malam nih. Udah langsung kita info, Pak. Langsung ada dosari kita. Iya. Tanggal 23 lanjut. Toilet belakang ya? Toilet sama smoking belakang. Bukan tengah nih. Bukan. Tapi bagus tengah. Tapi yo selera yo. Selera. Bagus nih. 20. Ini model toilet di belakang deh. Nah, ih, luas toiletnya. Enak ini, lega ini. Lega, enak toiletnya. Ini ada tombol, paling besmanian nih. Iya, tarik dulu. Turun kita. Itu Tarfi lagi mau lihat unitnya sleeper. Yang mana unitnya sleeper? Unitnya sleeper, so Harapan Jaya, Sosisino. Kita cobain dulu. Panjang ya, 280 ibu embang 360 mungkin panjang sasisnya. 22 seat, sasisnya ini ada F, 14 badan juga sama, 22. Tanya dari sini aja biar nggak beradu. Di Aceh yang pakai sleeper dari Tentrem itu ada Harapan Indah. Ini barunya nih dari Tentrem kalau untuk sleeper. Harapan Indah belum seperti ini. Iya. Oh, nggak pakai bak juga? Iya. Yeah. Kok nggak bisa? Taruh cermin keliling jadi nampak lebih luas. Iya, yeah, betul. Efeknya? Interior deck bawah dari double decker karoseri Tentrem dengan seri D2 priority sleeper, tersedia 6 unit sleeper juga. Blitar ya mas? Blitar Jakarta, Harapan Jaya. Tadi udah ada ya? Udah operasi ya? Tapi yang full sleeper bawah belum baru ini. Mas.
area smoking di belakang. Kalau nggak ada area smoking bisa ditambah. Iya. Sama ini ada tempat tidur supir. Oh, luas sekali. Ya, Nokio. Hah? Lampunya ada lampunya sempit ada ini ya di gerobongnya tapi masih dia masih tidur masih harus miring miring ya. Terus aja lagi coba gambarnya 3 hari dulu ada Medan Jaya masih ada rumah ya smoking area nih langsung dari Aceh ke Medan ke Jakarta. Ramai itu. Lumayan. Sehari pasti berangkat. Sekitar 50 orang. Ada kurang-kurang satu step. Nah. Tempat kunci-kunci. Pokoknya kita kantor ini. Ya, itu views lampu-lampu. Banyak sekali objek-objek yang ada.